Hai friends, ini adalah video unboxing pertama saya. Kali ini saya akan unboxing Gundam Legend BB Naik Superior Dragon. Ya, di sini ada kotaknya. Kelihatan gagah sekali ya. Armornya berwarna emas. Pokoknya kelihatannya gagah ya. Ini original Bandai. Ya, Bandai. Oke. Ini judulnya, nama Gundamnya Naik Superior Dragon. Ini harga saat belinya adalah sekitar, ini harga normal ya guys, 400.000. Coba di kita zoom. Oke guys, nah itu ya, harganya 400.000, tapi saya belinya sih lagi diskon, jadi ya lebih murah. Ya, ini tampak atas kotaknya, wow, sangar, mantap. Di sudut bawah ini bentuknya seperti, udah mau menyerupai sebuah naga ya. Ya, ini naga-naga Eropa lah. Kalau naga Asia kan panjang, ini naga Eropa. Terus, wah, ini perubahannya kalau ya dalam bentuk Gundam ya. Ini memegang pedang, ada perisainya. Wah, dan ini salah satu posenya. Terus ini adalah, oh, matanya bisa ada empat pose ya. Ini kan apa, stiker ya, stikernya. Terus di sini ya, ini beberapa posenya juga ya, bisa begini-begini ya. Wow, mantap juga sih, keren yang ini. Oke, di sudut kanan biasa aja tampilan ininya, sama dengan yang di depan ya posenya. Terus yang di sebelah kiri juga sama ya, yang oke, di atasnya ya, atas sisi atasnya. Oh wow, lihat nih, oh mantap sekali ya. Ini bisa posenya seolah-olah dia sedang berkelahi gitu ya. Lihat nih, wow, iya. Terus ini adalah bagian-bagiannya sih, part runner ini yang sebelum jadi. Jadi harus kita rakit dulu. Terus ini ya, ini plating parts yang katanya wow, warna emas ya. Bukan emas beneran sih, cuman warna emas yang menyerupai warna emas yang lebih real gitu ya. Ya ini perubahannya. Yang maksudnya Gundamnya bisa di dalam bentuk seperti naga. Terus ini kalau dalam bentuk Gundamnya seperti ini. Terus ini aksesorisnya. Oke, dan ini SNI ya. Ini belinya di mall ya. Mall kayaknya, di beberapa mall pasti ada. Ini mereknya asli Bandai ya, Jepang. Oke, kita akan unboxing langsung. Terang. Wow, apa aja sih yang di dalam kotak ini? Oh, sini kita dapat buku manual. Ya, sangar sama seperti depan. Ini tampilan belakangnya. Ya, ini akan di buku manualnya akan diberikan petunjuk cara merakitnya. Oke. Wow. Ya. Ini karena seri Gundam yang SD gitu ya, maksudnya yang kecil mini, jadi ya ini petunjuknya pun nggak begitu banyak seperti Gundam seri HG atau MG ataupun Perfect Grade ya. Oke, ini
Ini adalah bagian-bagian runnernya. Ini nanti cara merakitnya. Terus di belakangnya, oh, ada disematkan sedikit komik gitu ya, dalam bahasa Jepang sih. Ya, kalau yang bisa mengerti, ya bisa sih, bisa dipelajari ya. Cuman beberapa bagian doang sih. Ya, oke lah. Terus, oke, apa aja sih? Ya, ini. Oh, ini adalah runner. Tiap runner ini dilapisi plastik ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada empat plastik, yang mana kadang tiap plastik ini ada beberapa runner. Kadang ada satu runner atau bisa lebih dari satu. Bisa dua, tiga, atau empat, atau seterusnya ya. Ya, oke, ini ada empat plastik ya. Coba kita hitung ada berapa runner ya. Coba kita unboxing dulu ya, kita potong dulu coba. Oke, kita potong. Oke, kita potong lagi. Oke. Ya, cantik ya, warnanya mirip seperti emas, cantik banget ya. Ini runner pertama, satu. Ini ada lagi, ini dua, ini tiga, empat, ini pedangnya, lima, enam, tujuh, delapan. Total ada delapan runner plus satu stiker ya. Ini dia. Matanya bisa dipose beberapa ini ya, tergantung kita yang mau gimanain posenya. Bisa pakai matanya yang hadap depan, hadap kiri kanan gitu ya, atau yang lagi senyum gitu. Oke, berarti dia ada 8 runner plus 1 stiker ya. Oke, sekian dulu ya guys unboxingnya. Jangan lupa like dan subscribe, terus follow Instagram saya ya. Bye-bye.